Oke, Coach, mau tanya tentang kondisi pemain, apakah ada yang cedera atau seperti apa, Coach? Oh, untuk pemain saya kira enggak ada cedera. Enggak ada cedera, Coach. Ya. Nah, sehat semuanya. Cedera, guys. Nah, siapa ini, guys? Penasaran? Nanti kita ngevlog bareng sama beliau, oke? Dan Susanto dari kota Batu. Asisten 1 Yuda Bakti Sepriyanto dari Kabupaten Blitar. Yes, asisten 2 cadangan Susilatur Rahman Hedrawan Kostanto. Lockroom dari Lamongan FC. Satu tuh kan. Tim Lamongan FC. Para pemain dari Lamongan FC. Sini dulu, Mas. Mas. Oh ya, situ ya. Baju masuk anak-anak. Pemain dari Persatu Tuban. Oke, sambil mengasihkan barisan. Tolong diperhatikan. Udah lama di Tuban ya. Berapa tahun berapa? Nikah tahun berapa? 14. Asik ya. Wih, keren yuk. Satu Tuban melawan Lamongan FC. Lanjut. Satu dua. Terus. Kita ke pusat. Dia orang mulai ya. Lagi. Sesi foto dari Lamongan FC. Anak asuh dari Ahmad Faisal. Dan ini sesi foto dari tim Persatu Tuban dengan pelatih Sulkan Arif. Lanjut ke pertandingan. Lamongan FC langsung menguasai serangan, teman-teman, dengan beberapa peluang yang diciptakan di awal pertandingan. Dan ini adalah momen ketika penjaga gawang dari Persatu Tuban mengalami kram
pertandingan cukup keras teman-teman ya, dengan cuaca yang sangat panas karena kick off mulai jam 1 lebih 15 menit. Menarik sekali pertandingannya, menarik sekali, dan saya sedang belajar menjadi seorang komentator. Ini pemain belakang dari Persatu Tuban. Kapten dari Lamongan FC adalah Muhammad Antoni. Sedangkan kapten dari Persatu Tuban adalah Syahrul Ramadhani. Dan menit ke-7, gol dicetak oleh Bima Boy lewat sundulan. Ada 2 kartu kuning teman-teman pada pertandingan itu. Dan pertandingan dimenangkan oleh Persatu Tuban dengan skor 1-0. Berikut adalah foto-foto dari pertandingan Persatu Tuban melawan Lamongan FC yang dipimpin oleh wasit dari Kota Batu bernama Dani Susanto. Menit ke-27, Ahmad Sani dari Persatu Tuban mendapatkan kartu kuning. Sangat menarik ya pertandingan untuk pembuka ini. Sedangkan pertandingan yang kedua kita nanti coba ikuti dan komentari beberapa foto antara Persegres Putra melawan Candy Mojokerto. Lanjut. Pertama pasti agak nervous ya. Saya kira cara kerja belum jalan sekali, tapi yang penting kita menang dan syukur alhamdulillah. Tim lawan juga sangat bagus, dia nggak mau kalah, practice screen-nya juga sama-sama nggak mau kalahnya. Cuman itu tadi saya bilang dari kemarin, pertandingan lawan siapapun ibaratnya final, jadi anak-anak semangatnya tidak ada kendala sama sekali. Terima kasih. Mulai untuk mungkin untuk Mas Abad sendiri, komentarnya untuk pertandingan hari ini gimana melawan Lamongan FC? Ya, alhamdulillah juga dari pertandingan pertama kita dapat 3 poin, apa yang kita inginkan tercapai. Anak-anak mau kerja keras juga. Tapi saya yakin pertandingan berikutnya harus lebih bekerja keras lagi. Kita yakin itu. Mungkin yang lain, teman-teman. Menurut Tuan sendiri, man of the match hari ini siapa? Kalau untuk man of the match, nomor 21, Bima Boy. Dia seorang pemain senior, dia leader, dan dia bisa kita gol. Itu aja. Untuk pertandingan selanjutnya, apa ada rotasi pemain? Kalau untuk rotasi sih, kita lihat aja kondisi pemain terakhir nanti besok kalau main, tinggal 1 hari 2 hari kita lihat. Kalau memang kondisinya bagus ya, kita ingin selama kita hanya ingin aja mental. Pemain muda kan kalau pertandingan pertama akan bilang, mentalnya masih goyang ya, naik turun. Jadi untuk rotasi lihat tangannya gimana. Oke coach, mau tanya tentang kondisi pemain, apakah ada yang cedera atau seperti apa coach? Oh, untuk pemain saya kira enggak ada cedera. Enggak ada cedera coach ya. Enggak, sehat semuanya. Oke, sekali lagi untuk kepemimpinan wasit menurut Coach Sulkan sendiri seperti apa? Kalau untuk wasit ya, istimewa. Gitu ya. Fair sekali. Oke. Siap. Siap coach, terima kasih. Terima kasih. Sudah tuh. Oh, untuk coach lagi, mungkin ada
penyebab kekalahan untuk sendiri itu ini apa? Apakah sedikit tidak berjalan atau mungkin ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan arahan dari coach sendiri? Iya. Jadi terima kasih. Ada sedikit kesalahan pas komunikasi antar teman press conference dari tim Lamongan FC. Kemudian kurang pola lambung, terlalu boros, hingga bisa akhirnya bola kurang efektif sampai ke sasaran. Mungkin teman-teman yang lain. Untuk pertandingan selanjutnya, apakah akan dilakukan rotasi? Ya, ada beberapa pemain yang harus dirotasi karena fisik, ya, karena ada fisik yang tidak bisa match dengan teman-temannya. Jadi, tidak ada. Oke coach, mau tanya tentang kepemimpinan wasit untuk pertandingan hari ini coach. Ya, pada umumnya ada bagus sesuai dengan regulasi ya, yang berjalan, ya, tidak masalah, tidak masalah lima wasit dan dari sikap dijelaskan di lapangan di sore ini. Cukup. Terima kasih. Pertandingan kedua, Persegres Putra melawan Genbi Mojokerto. Foto tim dari Persegres Putra Gresik. Dan ini adalah foto tim dari Genbi Mojokerto. Dan berikut adalah Genbi Mojokerto yang langsung mengambil alih serangan pada awal pertandingan. Untuk babak pertama, skor masih 0-0 ya teman-teman. Dan ini cuaca mulai mendung tanpa udan teman-teman. Mendung tanpa udan. Dan skor untuk babak kedua, 1-1. Bench pemain dari Persegres Putra. Dan hujan lebat, pertandingan didiskusikan pada menit ke 62. Oke guys, ya pertandingan ditunda, lapangan tergenang air. Skor sementara untuk Genbi Mojokerto melawan Persegres Putra Gresik 1-1. Oke, lanjut.